Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat tani di mana saja berada. Ini kembali review penanaman padi tradisional dengan sistem tada hujan atau juga disebut cara penanaman musiman yang sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang dan dikerjakan hanya satu kali dalam satu tahun. Hari ini rencana kita akan memanen padi bibit ER73 dan sudah siap dipanen. Dengan luas area sawah ini kurang lebih 1/4 hektar. Jenis padi yang akan kita panen ini adalah ER73. Keunggulan bibit ER73 adalah 1. Umurnya pendek atau 100 hari sudah siap panen. Yang kedua, tidak mudah rebah diterpa angin sebab sistem perakarannya kuat. Yang ketiga, dipotong dengan arit lebih mudah atau tidak keras tangkainya. Pemaninan padi masih menggunakan alat tradisional. Alhamdulillah, pada saat ini tanaman padi kita tumbuh dengan baik dan subur. Walaupun kemarin sempat ada serangan hama burung empret atau burung pipit. Setelah selesai pemaninan, maka padi ini diangkut dan dikumpulkan di tepian sawah. Setelah penumpukan padi selesai, kemudian kita lanjutkan pembersihan padi dari tangkainya dengan menggunakan alat mesin rontok ini. Inilah proses perontokan atau pembersihan padi dari tangkainya. Thank you.
hasil padi saat ini kurang lebih 124 belik atau 31 karung. Terima kasih sahabat tani yang menonton video ini, semoga bermanfaat.